Ingin juga saya ingatkan bahawa Dewan Negeri ini adalah tempat untuk berbincang dan membuat ketetapan bagi kepentingan rakyat dan negeri. Jangan cemarkan Dewan saya ini dengan perangai yang buruk. Ini adalah Dewan yang mulia, bukan Dewan sangka buruk. Ingat pesanan saya, Tuan Speaker. Jalankan kerja baik-baik. Saya juga ingatkan yang saya tidak akan melayan permainan politik mana-mana wakil rakyat yang terus bertelagah sampai mengganggu gugat negeri dan kerajaan saya. Jika berlaku keadaan yang menjatuhkan kerajaan saya sekarang, maka saya tidak teragak-agak untuk membubarkan Dewan Negeri Johor. Saya rasa tidak perlu ada wakil rakyat jika masing-masing hanya fikirkan tentang kedudukan sendiri, bukannya kepentingan rakyat. Apabila COVID-19 telah terkawal, saya akan serahkan kepada rakyat untuk memilih ahli dewan yang baru. Selepas ini, pilihlah betul-betul pemimpin yang jujur dan ikhlas, mau berkhidmat untuk rakyat.